Aku senang. Hari ini kita akan pergi ke tempat wisata Gunung Bromo. Sejak tadi pagi, kita sudah packing barang untuk pergi ke gunung. Bahkan, kita juga udah pakai baju hangat agar nggak kedinginan. Karena suhu di Gunung Bromo mencapai 5 derajat Celcius. Pak Hari, transportasi apa yang digunakan untuk ke Gunung Bromo? Kita akan naik mobil Jeep. Kemarin, kita telah menyewanya. Menyewa mobil Jeep dari Malang sampai ke Bromo harganya Rp1.200.000. Mobil maksimal ditumpangi oleh 8 orang, udah termasuk supir. Mahal juga ya jika Jeep hanya disewa oleh 2 orang. Karena itu, agar mendapatkan harga lebih murah, kita menyewa Jeep bersama orang lain. Jadi, Jeep yang kita sewa berisi 8 orang deh. Oke, saatnya berangkat. Mobil Jeep udah nunggu kita. Oke, siap. Saat di perjalanan. Pemandangannya bagus banget. Ya, bagus banget. Saya juga suka. Aku suka dengan pemandangannya. Sesampai di Gunung Bromo. Wah, keren banget. Gunungnya sangat indah. Asik banget ya. Rasanya, aku ingin melihat gunung itu lebih dekat lagi. Apakah bisa? Tentu aja bisa. Yuk, kita pergi menuju kaki Gunung Bromo supaya bisa lihat makin dekat. Asik, ayo pergi. Aku udah gak sabar. Sesampai di kaki gunung. Kita sudah sampai. Aku sangat senang. Pemandangannya indah banget. Selain itu, di sini dingin. Terima kasih Pak Hari, udah ajak aku wisata ke Gunung Bromo. Syukurlah Pak Hari ikut senang.